Waduh, papa sama Samantha jadi botak sama jenggotan. Kok bisa ya? Oh, jadi ini tuh filter baru yang ada di Snapchat, teman-teman. Tuh, lihat. Filternya lucu-lucu tuh. Ada filter yang mulutnya gede, kayak kartun gitu, teman-teman. Lucu banget ya. Dan juga nih, ada filter baru nih. Jadi pipinya cabi gitu. Lucu banget ya, teman-teman. Tuh, aneh banget tapi lucu. Nah, ini filter yang tadi kita pakai nih. Filter botak. Ada kumis sama jenggotnya. Cocok kan nih buat Samantha. Samantha jadi aneh tapi teman-teman tuh lucu ya. Samantha beli baju kayak patung. Halo semuanya, hari ini mama lagi nemenin Samantha buat cari baju. Samantha baru pulang sekolah dan bajunya itu basah. Jadi kita mampir dulu deh ke baby shop. Pas masuk, Samantha langsung suka banget tuh sama baju yang dipakai patung tadi. Nah, setelah kita muter-muter, akhirnya ketemu nih baju yang sama kayak yang tadi patung pakai. Coba ya, kita bawa ya ke patungnya. Tuh kan, sama guys. Samantha pengennya yang warna coklat. Mama tawarin yang lain, Samantha-nya gak mau guys. Pengennya yang ini. Nah, di sini juga banyak koleksi sepatu, lucu-lucu banget kan. Tapi kita nggak cari sepatu ya, kita cuma cari baju aja. Nah, bajunya udah kita bayar guys. Mari kita langsung pulang. Samantha mau pergi les dulu teman-teman. Hai semuanya, hari ini Samantha mau pergi les. Tapi ini sebelum berangkat, Samantha minta pakai handbody guys. Ini handbody khusus anak-anak ya. Loh kok tapi Samantha ke wastafel? Ternyata handbody yang Samantha pakai itu kebanyakan. Jadi dia nggak enak di tangannya. Ya udah dicuci aja sama Samantha. Kalian ada nggak nih yang mau pergi tapi pakai handbody dulu? Nah sekarang Samantha udah siap. Pakai tasnya dulu. Duh, rambutnya sampai nyangkut-nyangkut. Kalian kalau pakai tas rambutnya nyangkut-nyangkut juga enggak? Sebelum berangkat jangan lupa salam dulu ya guys. Yuk mari kita berangkat. Tadi di sini hujan guys, tapi pas Samantha mau pergi hujannya tuh udah berhenti. Kalau di tempat kalian hujan enggak nih sekarang? Mari kita berangkat. Semangat Samantha lesnya. Oh iya, Samantha sekarang mau les bahasa Inggris guys. Kalau kalian les apa aja nih di rumah? Yang semangat ya lesnya.